nih, anakan indukan King Koi kita guys, regenerasinya tuh di bang itu kenapa disatuin? Karena biar dia koloni ya kan, karena ikan gapi ini kan cuma ikan koloni ya, jadi kalau dia sendiri itu stres guys, jadi kita barengin aja kayak gini nih tuh. Kayak gini aja gak apa-apa. Tapi inget, nanti kalau udah yang itunya, yang udah agak gede-gede, udah keluar warnanya itu udah gede-gede banget, kalian harus pisahin. Ini bentar lagi juga kita pisahin kok, karena betina sama jantannya udah mulai kelihatan. Jangan terlalu di lama-lama ini satu itu. Itu terjadi kawin dini, pernikahan dini, itu gak bagus ya. Udah ya guys. Waduh, saik. Ini juga baru kita bersihin kemarin akhirnya. Kalau tiap ngebersihin air itu pasti akan ada terjadi yang seperti ini nih. Nah, tewas. Masih ada yang tewas tuh kelihatan ada tuh di bawah tuh. Tewas. Namanya juga resiko pelihara hewan atau tanaman yang bernyawa. Barang aja bisa usang, tapi kita berusaha buat tetap mempertahankan kehidupan. Walaupun gue banyak bikin kesalahan sih. Kayak kemarin tuh indukannya udah hampir 3 bulanan gue taruh di tempat panas, dan hasilnya adalah mati guys, mati masal guys. Salah lagi gue, jadi gak akan ditaruh di tempat panas lagi sekarang. Seperti ini aja guys. Aman, sejahtera mereka jadinya. Oke guys, kalau kalian suka video ini silahkan di like, komen, share, subscribe juga. Dan kalau bisa minta tolong iklannya jangan skip-skip buat bantu dana-dana talangan operasional. Oke guys, see you the next video. Bye-bye.